Oleh sekarang tengah cuba ambil apa? Drill. Drill. Berjaya ataupun tak? Tak. Sekejap eh. Oh, okey. Dapat angkat dah. Saya angkat gerudi. Okey. So, pertama sekali. Allah, gerudi jatuh. Eh, menguji kesabaran betul. Rancangan ini dibawakan khas oleh Southern Crescent, pembekal dan juga pengedar rasmi produk medical dan rehabilitasi. Anda mempunyai masalah sakit kaki, tidak boleh berdiri lama, WhatsApp atau call 019-919-9334 untuk maklumat lanjut. Adakah anda merupakan pegawai perubatan, medical officer, jururawat atau ahli fisioterapi? Kami mencari anda. Maklumat lanjut boleh didapati di deskripsi di bawah. Baiklah Aminah, sebelum ni ada tak cita-cita hendak menjadi doktor? Saya bakal menjadi doktor. Ada! Kenapa tak jadi doktor sekarang? Sebab bukan rezeki. Doktor tak ada pernah rasa nak jadi. Nurse tu ada kot. Saya baru habis belajar. Sekarang tengah menunggu panggilan doktor. Oh, selama kecil-kecil kan suka pakai baju uniform macam tu kan. Lepas tu tengok orang kat hospital tu rasa macam konon je. Nurse kot. Masa besar nanti macam tu lah. Tapi tak jadi pun. Kira Alia ada background medical knowledge ke? Ada. Saya lepasan biomedical engineering. Adakah Encik Sukran bersedia untuk bermain dengan permainan kali ini? Kita akan bermain Surgeon Simulator. Saya sedia. Tahu tak apa game tu? Tahu. Pernah tengok orang main. Wow, nampak macam menarik tu. Surgeon tak dapat jadi doktor sebelum ni. Hari ni boleh kot. Okey. Maksudnya Aminah hari ni akan bedah orang. Kono-kono jadi doktor kan ni? Betul. Okey, boleh-boleh. Sebelum kita mulakan permainan, okay, saya akan bacakan peraturan dia. Dekat skrin bahagian kanan atas, okay, ada bacaan darah 5,600 ml. Betul. Jadi sekiranya Syukran kehilangan darah sehingga kosong, maksudnya Syukran kalah. Okey. Oh, so kita kena jimat darah ni? So kena selamatkan pasien sebelum darah kehabisan. So, sudah bersedia? Sudah. Okey, kita boleh mula sekarang. Okay, so saya baru memula. Silap. Gel kelingking. Bawah. Tukul kat sini. Kita alihkan dia punya baju ni. Ke bawah. Tak dapat grab pula. Kejap. Mana? So, saya nak ambil gerudi. Kenapa tak dapat ambil? Saya yang salah ke game ni yang salah? Susah nak buka jantung dia. Oh, tersangkut dekat hemah. Patutlah. Saya nak ambil gerudi ni. Gerudi dia sangkut dekat tepi. Kenapa tangan dia macam ni? Saya sedang membuka dia punya permukaan pada atas jantung. Kain dia. Sekejap. Saya dah nak nampak dah. Okey, sikit lagi. Rasa pakai hammer ni lah. Ketuk tulang dia tu. Kan? Kita gerak. Pakai jam pula. Confirm ke dia punya tulang ni boleh pecah ni? Macam mana saya nak tahu saya dah berjaya membedah jantung dia? Oh, okey. Dapat angkat dah. Saya angkat gerudi. Okey. So, pertama sekali, Allah, gerudi jatuh. Tapi sikit AWER space. Tak boleh. Turun dulu. AWER space. Nampak, kenapa tak nak? Saya nak tukar pergelangan dia. Untuk gerakkan pergelangan tangan, anda akan tekan right click mouse. Okey. Sekarang kita ambil hammer. Dapat ambil hammer macam mana ni? Oleh sekarang tengah cuba ambil apa? Drill. Berjaya ataupun tak? Tak. Sekejap eh. Saya kena bawakan dia. Pesu AWER space. Okey, dah grip. Ya. Okey, dah bunyi. Okey. Wah, cepat. Alamak, darah makin berkurang. Okay, dah dapat hammer, so kita ketuk. Cuba ketuk dia.
Okey, dia dah nak pecah lah tulang dia. Eh, tulang dia masuk dalam tu macam ni. Penuh, man. Sebabkan saya guna penukul tapi gagal. So, saya akan ambil gerudi ni. Dan gunakan gerudi ni untuk pecahkan tulang rusuk. Dan pasien kehilangan lagi banyak darah. Okay, so saya dapat pecahkan dia punya. Oh, lemak. Jauh tu ayah. Saya tengah hampir. Alamak. Dah banyak pendarahan. Darah banyak keluar dah. Mati orang. Alamak, darah saya makin berkurang. Tak ada bantuan darah lain ke? Untuk mengurangkan pengurangan darah, anda kena menggunakan jarum berwarna hijau. Jarum berwarna hijau? Oh, siriman hijau. Benda utama yang Encik Syukran perlu lakukan adalah kena pecahkan tulang rusuk. Cik. Kalau saya ambil boleh tak? Sekejap. Oh. Tak boleh lah. Gerudi dia tersangkut dekat tepi meja. Saya tak dapat nak ambil. Dan dia terjatuh. Eh, meja ni macam kat sini je. Oh my god. Eh, cukup lah, Helen. Tulang rusuk tak pecah lagi. Macam start lagi. Start lagi. Pandai dia buat diri. Benda ni jatuh ke dah. Kamu ada minat? Boleh. Buang tu kena tolak, kena buang dulu. Eh, menguji kesabaran betul. Apa woman dah pegang pukul macam ni. Darah tengah sakit. Banyak pendarahan. Selamatkan dia cepat. Darah nak habis lah. Dah ada pendarahan. Dah pendarahan apa banyak sangat. Oh my god. The last 10,000. I got it. Up. Kesian dia. Brutal murder. Surgery fail. Dah kalah dah. Darah dia dah habis. Banyak pendarahan yang berlaku. Adakah dengan kegagalan bermain permainan ini membuatkan Encik Syukran berpatah semangat untuk jadi doktor? Tak. Saya masih bersemangat lagi. Saya boleh cuba sekali lagi.
mula-mula nak alihkan dia punya kain tu pun dah susah. Saya rasa alatan dan instrumen yang terbaik ataupun yang tepat perlu digunakan untuk menyelamatkan passion. Tapi rasanya kalau main game ni kena banyak main kot. Nanti lama-lama mesti dah okey. Tapi biasa game ni kena macam kita dapat tahu macam mana nak bedah orang macam tu lebih kurang kot. Pertama sekali, game ni sukar untuk dikawal lah. Dia punya button dia banyak sangat dan nak koordinatkan semua button tu sangat sukar. Saya tak rasa pula tukul kena ada. Drill tu mungkin lah tapi setentik kot. Macam jarum tu should be have lah. Dan ada yang perlu, ada yang tidak kot. Terima kasih kerana menonton video kali ini. Jika berminat untuk melihat saya selepas ini ataupun video seterusnya, boleh komen di bawah. Kepada semua yang suka tonton game ni, so korang boleh like, subscribe, follow and share video ni, okay? Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.